Teka-teki mengenai masa depan pengendali Terengganu, Nafuzi Zain dijangka bakal menemui titik noktahnya apabila beliau dijangka akan kekal di Gong Badak untuk musim depan. Sebelum ini, Nafuzi dikatakan bakal menyertai sebuah pasukan di utara dengan Kedah Darul Aman dilihat sebagai potensi destinasi selepas pemergian Aidil Syahrin. Namun, segalanya masih belum lagi dapat disahkan dengan Nafuzi, masih lagi mengharapkan Terengganu akan hadir memberikan lanjutan kontrak. Menurut laporan wartawan utusan Malaysia, Tengku Danis Bahri, beliau di Twitter mengatakan yang Terengganu akhirnya mendengar permintaan tinggi penyokong pasukan itu yang mahu menyaksikan Nafuzi terus kekal mengendalikan skuad penyu. Kata Danis, Nafuzi dijangka akan diberikan lanjutan kontrak selama setahun untuk terus mengemudi Terengganu selepas memberikan persembahan yang baik dalam kempen Liga Super. Kejayaan layak ke Piala AFC musim hadapan menjadi faktor mengapa Nafuzi masih diberikan lanjutan kontrak. Ahli lembaga pengarah berpuas hati dengan pencapaian KPI dan Nafuzi Zain diberi masa 14 hari untuk memberikan jawapan, ciap Danis di Twitter. Lebih menarik, pengurusan tertinggi Terengganu turut mahu mengekalkan ketua jurulatih Terengganu 2, Terengganu 3 dan Terengganu 4. Mesej jelas yang diberikan oleh penyokong yang mahukan Nafuzi untuk kekal. Namun sikap pengurusan yang terlalu berlenggang dalam melanjutkan kontrak jelas tidak disenangi mereka. Tawaran kontrak selama setahun juga dilihat tidak berbaloi jika hendak dikira mengenai jasa yang telah dilakukan oleh beliau membentuk pasukan yang stabil. Segalanya telah terletak di atas meja, hanya tinggal Nafuzi sahaja mahu terima atau tidak. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.